بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا، وكنا على شفا حفرة من النار فأنقذنا الله إن شاء الله. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه ومن جاهد في سبيله إلى يوم القيامة، أما بعد. Yang saya hormati dan insya Allah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para dewan guru, khusus adalah ayahanda Al-Habib Abdurrahman Basurah dari Rabithah Alawiyah Pusat, kemudian juga ada guru kita Al-Habib Bagir bin Alawi bin Yahya, kemudian juga ada Al-Habib Ahmad Al-Idrus, kemudian juga para habaib yang hadir, para ulama, para zuhama, para tokoh, anak-anakku sekalian jamaah majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyayangi kita, memandang kita, dan juga memberikan taufik wal hidayah ke dalam hati-hati kita, sehingga kita betul-betul menjadi hamba yang dekat, yang dipilih, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anakku sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih di dalam suasana Id al-Fitr. Setelah kita sebulan melaksanakan puasa Idul Fitri, maka perkenankan saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, ja'alanallah wa iyyakum من العائدين إلى الفطرة والفائزين بالجنة وكل عام وأنتم بخير. Mohon maaf lahir dan batin. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita sebulan kemarin melaksanakan puasa Ramadan, pertanyaannya adalah apakah Ramadan itu masih ada di dalam hati kita, di dalam diri kita, dalam ibadah kita, dalam keseharian kita, atau Ramadan itu sudah betul-betul meninggalkan kita sehingga tidak ada sisanya lagi di dalam diri kita. Na'udzubillah min dalik. Mudah-mudahan kita sekalian senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berusaha menjaga Ramadan di dalam diri kita, jangan sampai kita lepaskan. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, ayat tentang Ramadan itu menjelaskan kepada kita bahwa ayat itu ada ujungnya. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan madrasah Ramadan itu adalah supaya kita menjadi orang yang takwa kepada Allah. Kalau selesai bulan Ramadan maka takwanya hilang, itu tidak sampai ke ujung ayat tentang Ramadan itu. Anak-anakku sekalian yang biasa bangun malam, jangan lepaskan bangun malam itu. Karena orang yang biasa bangun malam bertahajud, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, diangkat kepada maqaman mahmuda. Derajat yang begitu tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena cahaya tahajud, cahaya salat malam. Jangan sampai selesai Ramadan salat malamnya juga selesai. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Kemudian yang terbiasa bulan Ramadan berpuasa, jangan berhenti juga puasanya hilang. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man sama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal ka'anna sama dahra kullah
atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang puasa Ramadan setelah itu dia ikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, itu sama dengan orang yang puasa sepanjang masa, enggak berhenti-berhenti puasanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Anak-anakku sekalian, jaga bulan Syawal, tinggal sebentar lagi. Alhamdulillah bagi yang sudah khatam puasa Syawalnya, sudah selesai, sudah lebaran yang kedua, maka alhamdulillah kita lanjutkan dengan puasa sunnah yang lain, Senin, Kamis atau yang lain. Kalau yang belum, saya menghimbau mudah-mudahan kita bisa tuntaskan puasa Syawal. Kemudian bagi kita yang ketiga, yang biasa membaca Al-Quran di bulan Ramadan, jangan sampai berhenti baca Al-Quran setelah Ramadan. Kalau kita di bulan Ramadan sampai 3 kali khatam, 5 kali khatam, 6 kali khatam, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, usahakan di luar bulan Ramadan minimal sekali khatam dalam satu bulan. Kalau enggak bisa begitu, setengah juz sehari. Enggak bisa begitu, satu halaman sehari. Kenapa anak-anakku sekalian? Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kata beliau, yuqal li sahibil qur'ana yaumal qiyamati iqra wartaq fa inna manzilatak inda akhir ayatin taqra'uha. Dikatakan kepada orang yang suka membaca Al-Qur'an di bulan Ramadhan, di apa namanya, kesehariannya, nanti di hari kiamat dikatakan, bacalah Quran itu dan naiklah ke surga, karena derajat kamu, tingkat kamu di surga tergantung ayat terakhir yang kamu baca. Nah, oleh sebab itu teruskan bacaan Al-Quran kita. Kalau kita melihat yang namanya Idul Fitri itu dua arti kata para ulama. Yang pertama Id Al-Iftar, kembali tidak berpuasa, maksudnya kita bisa makan seperti biasa. Tapi juga makna yang lain adalah al-Id ilal fitrah, kembali kepada fitrah bersih. Karena kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Kalau kita puasa bulan Ramadan dengan iman mengharap ridha Allah, diampuni dosa kita yang sudah lalu. Nah, anak-anakku sekalian, saya menghimbau kepada diri saya dan kita sekalian, jangan jadi orang-orang yang Ramadhani, orang yang hanya di bulan Ramadhan aja dia soleh, selesai Ramadhan dia kembali, tidak baik. Mudah-mudahan kita sekalian, jamaah majelis Rasulullah, para kaum muslimin muslimat, semua dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari sifat yang demikian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anakku sekalian, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian seringkali di bulan Ramadan, di bulan Syawal ini, ada beberapa hal ya terkait dengan ucapan selamat Idul Fitri. Saya ingin menyampaikan, para ulama mayoritas dari ulama menyatakan yang namanya ucapan Idul Fitri itu lebih dekat kepada adah, kepada tradisi budaya, dibandingkan kepada ibadah. Karena ada orang yang enggak boleh kecuali harus taqabbalallahu minna wa minkum, karena sahabat baca begitu. Tidak benar seperti itu ya. Di dalam kitab Al-Fiqh Al-Mausu'ah Al-Fiqh Al-Kuwaitiyah, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menyatakan yang namanya ucapan Idul Fitri itu adalah adah. Maka mau mengucapkannya seperti apa silakan. Jangan sampai saling mencela. Ada yang mencela. Apa itu minal aidin wal faizin? Minal aidin wal faizin itu doa. Tadi saya bacakan lengkapnya doanya. Ja'alanallah wa iyyakum minal aidina ilal fitrah wal faizina bil jannah. Itu doa. Dan boleh saja kita mendoakan. Atau kita ucapkan Id Sa'id di dalam budaya yang lain, ya. Orang-orang Timur Tengah mengucapkan begitu, atau Id Mubarak juga di beberapa negara mengucapkan gitu. Silakan, tidak ada masalah. Jangan difonis-fonis, ya.
Ada lagi yang bilang, apa itu minta maaf lahir batin? Emang minta maaf lahir batin cuma bulan Syawal doang? Siapa yang bilang maaf lahir batin hanya bulan Syawal? Kita minta maaf kapan saja. Tapi seorang muslim itu memahami bahwa selain dia beribadah kepada Allah, dia juga harus hablum minan nas. Kita baik-baik ibadahnya luar biasa, tapi buruk sama manusia, nanti enggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Di dalam Sahih Al-Bukhari dikatakan, ada seorang wanita ahli ibadah masuk neraka karena seekor kucing. Ini hadis yang sahih. Dia ahli ibadah luar biasa, solatnya dan sebagainya, tapi kejam luar biasa hatinya. Dia ikat itu kucing, gak dikasih makan, gak dikasih minum, sampai kucing itu gak bisa makan kutu yang lewat di atas tanah. Akhirnya mati kucing itu setelah beberapa hari, dan wanita ahli ibadah itu masuk neraka. Kenapa? Tidak ada rahim di dalam hatinya, tidak ada kasih sayang dalam hatinya. Nah, oleh sebab itu seorang muslim mengakui, saya sudah banyak ibadah sama Allah, saya minta maaf sama orang lain, dan itu dibenarkan. Jadi enggak usah meributkan. Banyak orang yang suka ribut dalam masalah begitu. Ngapain minta maaf ya? Udah cukup taqabbalallahu minna wa minkum aja. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat ekstrim seperti itu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat yang saya cintai karena Allah, ini masih banyak para guru yang nanti akan bicara ya. Saya kira demikian. Fa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, itulah tadi pemaparan dari Habib Nabil bin Fuad Al-Musawa. Beliau berpesan bahwa kita harus senantiasa menjaga ibadah-ibadah setelah bulan Ramadan. Jangan sampai kita masuk golongan Ramadhani, di mana kita hanya saleh pada bulan Ramadan, tetapi tidak di bulan-bulan selanjutnya, dan semoga kita terhindar dari sikap yang demikian. Nah pemirsa, jangan kemana-mana, karena setelah jeda iklan berikut ini, kita akan mendengarkan tausiah selanjutnya dari Habib Hamid Barahwan, tetap di Cahaya Hati Indonesia iNews.